Oke, Misti. Hello guys, hello warga netizen semua perkosaan pilihan pula. Kali ini memang panas. Zul Arifin akhirnya tampil perjelas perkara sebenar apabila namanya dipetik belasah kekasih. Yalah guys, nak update korang juga lah ke sini. Oke lah Besti, kalau korang nak tahu sebelum ini kecoh mengenai seorang pelakon lelaki berbadan sado yang tergamak membelasah kekasihnya dan beberapa nama orang artis dipetik netizen termasuklah pelakon Zul Arifin. Biar betul. Nah guys, terbaru menurut laporan sumber, Zul Ar menafikan dia adalah pelakon yang melakukan perkara itu dan memberitahu dia sama sekali tidak pernah diajar untuk melakukan kekerasan terhadap wanita. Kata Zul di dalam caption guys, dia mengatakan, saya pun tak tahu nama saya Panas sebab saya dekat set penggambaran dan saya cuti hari ini. Saya tak tahu apa cerita. Tambah dia lagi guys, katanya, saya rasa saya tak tahu nak cakap apa dah. Sah-sah bukan diri sendiri. Saya memang tak ada segetik pukul perempuan ataupun angkat tangan pada perempuan. Kalau korang nak tahu guys, Zul juga akui umurnya yang hampir sama dengan pelakon berkenaan buatkan namanya dituduh serta mengatakan yang dia tiada rasa hormat dengan lelaki yang tergamak melakukan perkara sebegitu terhadap mana-mana wanita. Kata dia lagi guys, sekarang banyak lelaki macam itu, tak berapa nak lelaki sangat, nak buat macam mana. Lagi katanya guys, saya rasa disebabkan umur itu yang kena petik. Namun umur-umur macam saya, tapi saya ambil peluang beritahu umur saya 38. Lagi katanya guys, saya sebagai seorang lelaki, saya memang agak kurang ataupun hormat kepada lelaki yang angkat tangan pada perempuan.